Assalamualaikum, salam tenak, salam ngarit sahabat Bang Internet dimanapun sahabat berada ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini ada pertanyaan di kolom komentar ya, seputar kotoran kambing. Nah, di beberapa video sebelumnya Bang J menjelaskan bahwasanya kita bisa mengetahui kesehatan kambing kita cukup dengan memperhatikan kotorannya ya, atau serintilnya ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua ya, perlu diperhatikan memang kita sebagai peternak memang ya sering-sering lah mengecek kambing kita dan memperhatikan apa yang dimakan, apa yang keluar juga itu penting, biar kita segera bisa mengatasi kalau ada masalah. Nah, pertanyaannya di kolom komentar, Bang, ini kotoran kambingnya ya, kambing teman yang bertanya itu kering ya dan berlendir, ada lendirnya, itu kira-kira kenapa? Nah, biasanya kawan ya, kalau kambing itu kotorannya berlendir, yang pertama bisa kadang kambing itu dia meriang atau agak tidak enak badan lah si kambingnya. Bisa juga karena faktor pakan. Nah, kalau kotoran kambing itu kering enggak basah lah ya, mengkering, itu biasanya memang pakan yang diberikan kita itu kering ya. Atau bisa juga kambing kita itu kekurangan serat, kawan. Maka untuk melihat membedakannya, coba berikan kambing sahabat semua itu pakan yang hijau ya, atau rambanan lah yang hijau yang banyak mengandung air ya. Nah, kalau masih tetap kambingnya itu kotorannya kok kering ya dan berlendir, itu kemungkinan kambing sahabat semua itu dia lagi sedang kurang enak badan ya, atau meriang. Dulu Bang J punya yang seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat.